Okay, ini video first attempt . Aku guna OBS dengan setting microphone ni. OBS ni baru je guna. Jadi aku tak tahu nak record apa, so aku record lah gameplay ni. Kalau nak tahu ni game apa, siapa yang tahu tu tahulah. Ini Far Cry 5. Ya, game ni dah lama. Aku baru ada masa nak main. So jangan kecam lebih-lebih ha. Okay, tujuan aku rekod ni untuk tengok macam mana performance boleh tak buat recording. Nak tengok kualiti audio dengan yang paling penting sekali nak tengok dia punya size. Aku risau ni sebab size hard disk aku dah makin sikit space dia. So nak tengok lah berapa gig dia makan ni kan. Kita tak tahu lagi. Baru belajar. Okay, kita cuba jalan-jalan. Ini dua orang ni, ini dua minah ni. Ini dua minah yang banyak bantu aku buat mission lah. Terima kasih lah. Jom kita try jalan. Okay, untuk information, game ni aku dah habis dah main sebenarnya. Belum habis lagi. Tinggal satu je mission lagi untuk jumpa lawan final boss. Okay, kita tengok ni. Okay, ini mission. Dekat main mission lah, nampak ni story mission tinggal lagi satu je untuk lawan big boss ni. Tapi aku tak lawan dia lagi lah sebab aku nak habiskan mission yang kecil-kecil ni. Kita membantu masyarakat kampung. So sebab tu action pun dah tak banyak sebab banyak tempat dah dibebaskan. Aku pun jalan-jalan je ni sambil-sambil nak tengok masa tengah rekod ni macam mana, ada frame drop ke. Oi, nak pergi mana tu? Aku risaukan kalau ada frame drop pun tepi sikit boleh tak. Okay, kita cuba tengok. Tak ada kerja, kita buat onar, kita kacau orang kampung. Alamak, siapa tu? Eh, kenapa dia tembak aku? Eh, apa hal? Aku orang baik. Oh, sorry. Orang kampung dah attack. Ya. Mampus. Aku baru nak jadi baik. Bukan dia sengaja, tak sengaja. Aku buat ni pasal tengah rekod video. Mari sini anjing. Alah, kesian anjing ni. Eh, terbelah dia sikit. Kita membelai anjing. Woof, woof. Aduh, sorry lah. Bukan saja nak bunuh orang kampung. Terpaksa. Aku nak demo je. Tak tahu pula benda tu meletup pada orang kat sebelah. Dah mampus. Okay, pasal game ni. Game ni memang bagi aku gorgeous gila. Grafik dia cukup cun. Dia punya map gila besar. Kau boleh pergi mana-mana. Nampak gunung kat sana tu. Aku tak bohong kalau aku kata gunung tu kau boleh pergi. Naik kereta api lah. Naik kapal terbang boleh. Nak naik helikopter boleh. Kalau kau nak jalan kaki sampai sana pun boleh. Aku dah buat. Inilah game yang aku main masa PKP tu. PKP tak tahu nak buat apa. Layanlah benda ni. So tak ada buat apa. Kita pergi memancing lah. Mari kita memancing. Memancing ni salah satu cara nak dapatkan duit. Kau dapat ikan, kau jual. Tapi alamak, ikan tak nak makan pula. Haram betul. Jap. Kena baling jauh sikit. Yah. Okay, kita tarik. Tarik. Come on. Mana ikan? Eh, tak ada yang berminat ke? Takkan ikan-ikan pun dah membenci aku? Haram, selalu senang dapat ikan. Oh, ada bot lalu. Alamak, kita cuba baling lagi. 1, 2, 3. Cuba tarik. Come on lah, ikan. Aku nak rekod ni. Malunya tak dapat ikan. Okey, ikan dah datang. Okey, tarik. Kita tarik. Sini kau. Sini kau. Naik. Sikit lagi. Alhamdulillah. Dapat apa ni? Rainbow trout 12 pound. Bolehlah buat makan. Okey, apa lagi nak buat? Kita jalan-jalan.
Sian, mana yang arwah tadi? Aku tak tahu pula ada orang kat situ. Okey, kita cuba tengok macam mana dia punya performance. Ada tak frame drop? Kita jalan-jalan. Cuba tengok kiri kanan, atas bawah. So kalau recording ni okey, aku tengah cari setting lagi ni sebenarnya. Inilah baru gunakan OBS ni. Setting sana, setting sini, setting mikrofon pun dah dekat berjam. Pening pula aku. Nampak macam okey, tak ada starter, tak ada frame drop. Okeylah, nampak semuanya okey. Ni dalam gameplay okeylah. Nanti bila dah tengok video yang dah direkod, macam mana bentuk dia. Tak tahu, kalau okey okeylah. Okey, itu saja. Assalamualaikum.